Pengungkapan ini menceritakan tentang tempat jatuh merudumnya bintang-bintang. Bintang-bintang yang besar jatuh merudum. Kalau kita kembali kepada bahasa, dan sememangnya bila saya berkata demikian, saya hantar buku saya kepada dua orang ulama yang menjadi orang-orang yang menulis kata pengantar pada buku saya. Sebab ini cerita tafsir yang perlu pada rujukan, perlu pada kritikan, dan kedua-dua ulama tidak ada tentangan pada apa yang saya sebutkan ini. Saya kembali pada bahasa. Akhirnya saya mengatakan sumpah ini besar. Sebab apa? Sebab fenomena ini besar. Siapa faham tentang tempat jatuh merudumnya bintang-bintang? Ada berapa bintang di langit, tuan-tuan dan puan-puan? Mengikut kiraan mereka yang di National University of Australia, ni orang tak ada kerja. Ni orang tak ada kerja, kata orang Korea lah, orang utara. Tak ada kerja, dia kerja kira bintang. Tak ada kerja dia puan ni. Padahal dia buat kerja. Tapi kerja tak banyak saya dah. Tapi kita gunakanlah juga usaha mereka itu daripada National University of Australia. Mereka cuba guna formula untuk menentukan jumlah bintang. Tapi akhirnya saintis lain mengatakan itu pun tak tepat. Tapi boleh kita katakan lebih dari itu. Yang mereka rumuskan ialah terdapat 70 sextillion bintang-bintang. Ini saya ulangi pada anda banyak kali dah terlupa. 70 sextillion. Apa maksud 70 sextillion? Ini kita sebut kalimat tu untuk lahirkan kekaguman. 70 sextillion artinya 7 diikuti dengan 22 kosong. 7 kosong 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 kosong. Tak dapat nak sebut 22 kali. Pun tak boleh faham apa makna nombor itu. Tulislah 7 diikuti dengan 22 kosong. Kita lihat nombor, tapi apa yang keluar dari nombor? Itu yang penting. Apa yang keluar dari nombor? Maksudnya sesuatu yang banyak. Banyak mana pun kita tak jelas. Dia buat lagi satu kiasan. Seperti ia seperti anda mengira pasir-pasir di padang pasir. Itu boleh faham? Cerita gila kan? Ia seperti anda mengira pasir-pasir di semua padang pasir di dunia. Campur, ada campur pula. Matematik. Campur pasir-pasir di semua pantai. Saya ulangi, anda mengira pasir-pasir di padang pasir campur plus pasir-pasir di pantai-pantai, dapatkan jumlahnya darab 10. Itu jumlah bintang di langit, 70 sextillion, dan 70 sextillion bergerak dengan sistem tidak berlanggar. Ada saintis mengatakan kadangkala satu galaksi memasuki galaksi yang lain. Bahasa mudah, tapi biar saya sebutkan perinciannya. Satu galaksi seperti galaksi kita. Galaksi kita nama apa? Bima Sakti, the Milky Way. Milky Way. Boleh ikut kan ni? Boleh ikut kan? Saya harap anda dapat sesuatu yang mengagumkan. Tapi jika anda terlena, tak payah sambung. Kalau anda tertidur, tak ada apa lah. Tak ada apa yang syahadu lah. Betul-betul ya. Boleh ikut kan? Galaksi kita, jangan pergi jauh sangat. Kita punya galaksi, kita bumi berada di satu galaksi. Apa nama galaksi kita? Bima Sakti, the Milky Way. Rupanya macam pinggan. Ini kita punya ni. Bukanlah kita punya macam boleh lah, bokeh tak. Maksudnya yang kita berada di situ macam pinggan.
ada berapa bintang? Paling kurang ada 100 bilion bintang. Di satu galaksi, satu galaksi ada 100 bilion bintang. Bayangkan satu galaksi berselisih dengan galaksi yang lagi satu. 100 bilion bintang begitu pertemuannya. Tak pelanggar. Satu galaksi memasuki galaksi lagi satu, membawa 100 bilion bintang, tak melanggar. Dan ada berapa galaksi? Satu galaksi ada 100 bilion. Satu ya? Ada 100 bilion. Ada berapa galaksi? 100 bilion lagi. Satu galaksi ada 100 bilion bintang, dan ada 100 bilion galaksi berselisih begitu. Tak pelanggaran. Sebab itu orang yang mengkaji ini seringkali dia kata, Allah, Tuhan kena ada. There must be a God. Bayangkan 100 bilion bintang berselisih, tak langgar. Kalau berlaku secara kebetulan, kemungkinan besar dia melanggar. Berlaku secara kebetulan. Boleh berlaku begini, boleh berlaku begitu. Jadi kemungkinan untuk melanggar tinggi sekali. Tapi ini bukan kebetulan. Tersusun. Sehingga atheist pun jadi seorang yang percaya paling kurang pada Tuhan. Tak bertemu Allah lagi. Bertemu Tuhan. Stephen Hawking sebagai contoh. Seorang pakar kosmologi moden. Cacat. Jika anda melihat dia berceramah, kena ada orang tolak dia. Suara pun kena gunakan satu alat dengan bateri tertentu. Jika tidak, tak dengar apa. Dia pun kena ada orang tolong. Sebab dia cacat. Tetapi otak semboy. Otak yang kecil itu bercakap tentang alam semesta, ilmu kosmologi. Dia tulis sebuah buku. Bukunya bestseller. Terlaris. A Brief History of Time. A Brief History of Time. Menceritakan tentang kejadian alam. A Brief History of Time. Pada suatu ketika berkaitan kejadian alam. Selepas berlaku Big Bang, boom. Itu bunyi saya lah tu. Selepas berlaku Big Bang, boom begitu. Tak ada lagi semua ni. Stephen Hawking berkata, antara benda yang mula timbul selepas Big Bang, apa dia? Elektron. Elektron. Berlaku boom permulaan. Tak ada lagi atom. Atom tak ada lagi. Belum ada atom. Ada hanya satu bahagian dari atom. Namanya elektron. Atom ada beberapa benda. Elektron, proton, neutron. Macam sekolah menengah balik. Belajar sekolah menengah balik. Nak faham Quran? Itulah isi dia. Kita ingat belajar Quran untuk kira ayat semayang, ayat wuduk. Dah, ini ayat lain. Ayat semayang wuduk ada. Ini ayat lain. Atom ada neutron, proton. Ada elektron yang mengelilingi proton, neutron. Awalnya tak ada atom. Ada cuma elektron. Kata Stephen Hawking, lepas dia kaji, kalau atom ini, ataupun maaf, elektron ini, charge-nya, dia ada charge elektrik. Elektron ni ada charge elektrik. Elektrik ni charge-nya berubah sikit je. Sikit je. Charge elektron pekat awal berubah sikit je charge dia. Dia punya kuasa hilang sikit. Semua yang ada ini hancur. Even a small mistake cannot occur at that instant. Kesilapan sikit pun tak diizinkan. Jika berlaku secara kebetulan, kesilapan yang sedikit memang senang-senang boleh berlaku. Kemungkinan begitu, kemungkinan begini, itu bahasanya. Tapi tak diizinkan kesilapan sedikit pun berlaku, maka elektron charge-nya sentiasa tak berubah. Selepas itu jadi atom, selepas itu jadi asap, dari asap keluarlah bintang-bintang. Bintang-bintang melahirkan galaksi. Kemudian lahirlah matahari. Kemudian planet-planet. Lepas tu lahirlah kehidupan yang pertama. Lama berlalu, lahir